Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan bahas soal SN Bidang Kebumian tahun 2024 untuk Oseanografi nomor 74 sampai 75. Oke, ini soal nomor 74. To remedy the currents are most likely to be reborn. Jadi di sini, arus turbidity atau arus turbiditas itu sering ditemukan di mana? Nah, kita akan bahas tentang arus turbiditas atau turbidity current. Jadi arus turbidity atau turbidity current itu adalah arus bawah laut yang membawa partikel-partikel sedimen seperti lumpur, pasir, dan sedimen lain dari daerah pesisir menuju laut dalam. Nah, arus ini tuh sering ditemukan di continental shelf, yaitu zona transisi antara continental shelf dan juga continental rise. Jadi ada urutannya, ada yang pertama paparan benua, continental shelf, terus ada continental slope, terus continental rise. Itu urutannya. Nah, continental slope itu terletak di antara continental shelf dan continental rise, di antara paparan benua dan juga lereng benua, tinggian benua, rise. Nah, di continental slope itu terdapat kemiringan yang cukup tajam. Nah, kemiringan yang cukup tajam ini menyebabkan air yang kaya sedimen dari daerah pesisir ini mengalami penurunan kecepatan dan akhirnya membentuk aliran turbulen. Nah, proses ini dikenal sebagai yang namanya aliran turbidity atau turbidity current. Nah, arus ini terbentuk ketika beban sedimen yang berat itu mengalir menuruni lereng curam akibat kekuatan gravitasi. Ini seringkali dipicu oleh peristiwa seperti gempa bumi atau badai. Nah, arus turbidity ini bisa mengangkut sedimen dalam jumlah yang besar, sehingga di sini bisa mempengaruhi morfologi dasar laut. Kayak gitu. Jadi, pada kesimpulannya, arus turbidity ini arus yang ada di dalam air laut. Dia bergerak dari continental shelf menuju dasar laut, dia membawa sedimen seperti lumpur, pasir, dan sedimen lain. Sehingga di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut, indeks jumlah padatan yang terlarut dalam 1000 gram air laut disebut sebagai. Nah, ini jumlah padatan. Padatan ini sudah kita bahas sebenarnya ya di soal sebelumnya. Di sini ada kata kunci jumlah padatan, berarti ini terkait dengan densitas. Jadi densitas air laut ini ukuran seberapa padat air laut dalam hal massa per unit volume. Kalau kadar garam atau salinitas, nah itu berarti indeks garamnya. Kalau temperatur ya beda lagi, temperatur ya suhu itu. Nah, faktor utama yang mempengaruhi densitas air laut ini yang udah kita bahas ya, ada suhu, salinitas, dan tekanan. Ini gampang sih ini. Densitas air laut. Jadi pokoknya densitas itu terkait dengan indeks padatan, jumlah padatan. Nah, ini juga berkaitan dengan salinitas. Kalau salinitasnya tinggi, otomatis padatannya juga tinggi kan? Berarti kalau salinitas tinggi, densitas juga tinggi. Dan pembahasan kali ini semoga bermanfaat. Kita udah mengakhiri oseanografi ya. Semoga bermanfaat video-video saya. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf banget karena keterbatasan saya juga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya, teman-teman.